Hukuman bagi orang yang mengganggu raja yang sedang istirahat. Gusti. Apa maksudmu? Siapa yang berani menghina aku, ha? Gusti. Ampun, Gusti. Ada apa, Tirus? Ampun, Gusti Prabu. Hamba melihat dengan mata kepala hamba sendiri. Nyai Cumbita melihat Gusti dan melapor ke bilik Gusti Prabu. Aduh. Aku tidak suka ada fitnah di istanaku. Terkutuklah hamba jika hamba membuat fitnah. Benar, Gusti Prabu. Hamba rela dihukum picis kalau hamba berani berbohong. Prajurit! Dewi Daneswara tampak tetap tenang-tenang saja walau tahu dirinya akan digrebek oleh suaminya, Prabu Darmasuno. Namun berbeda dengan selingkuhannya Senopati Prabakara yang justru sangat gelisah. Prabakara mengaku tidak takut sama sekali ketika menghadapi musuh, namun justru berkali-kali lipat merasakan ketakutan ketika menghadapi dosa yang baru saja ia lakukan. Bagi saya, kepentingan negara lebih dari apapun. Itu kenapa saya mengundang Senopati kemari. Saya masih menghargai Nyai Dewi, dan terus terang, saya tidak mau mengganggu kasih sayang Gusti Prabu kepada Nyai Dewi. Senapati, saya akan mendapatkan kutukan. Saya akan mendapat kutukan dari leluhur saya kalau sampai Kakang Giriwara dihukum Gusti Prabu. Daneswara. Kanda. Ampun, Gusti Prabu. Kanda. Aku mengerti perasaanmu. Ada persoalan yang sungguh-sungguh pelik. Masalah Maha Menteri Giriwara. Aku sudah tahu. Prabu Darmasuno akhirnya termakan sandiwara yang baru saja dimainkan oleh Dewi Daneswara dan Prabakara. Dia malah merasa bangga karena menganggap Daneswara telah berkorban demi sang kakak tercinta. Raja Kalinggapura itu akhirnya juga segera memerintahkan prajurit untuk menangkap si Jupita Dewi beserta dayangnya. Kenapa harus ditangkap? Kasihan, Gusti. Dia patut mendapat hukuman untuk pelut yang berbisa ular. Gusti. Aduh, Tirus, untung kamu segera datang. Kalau tidak, raja tua itu pasti ngamuk. Nyi Tirus memang sangat setia mengabdi kepada Dewi Daneswara. Kebaikannya itu tanpa pamrih sedikit pun
sampai-sampai uang pemberian dari Sang Dewi ingin sekali untuk ia kembalikan. Namun Daneswara terus memaksa memberikan uang tersebut bukan sebagai upah, namun sebagai tanda terima kasih atas kesetiaannya. Siapa sampean? Saya pesuruh Pangeran Danurweda. Ada laporan penting yang harus saya sampaikan. Senopati Menak Prabakara diangkat sebagai adipati di Kadipaten Karangtal. Keputusan Ayahanda Prabu semakin ngawur. Ini mungkin siasat Daneswara. Dia sengaja menyingkirkan semua kekuatan di negeri Kalinggapura untuk sebuah perebutan tahta. Apa ada berita lain? Ada, Pangeran. Dalam pekan ini, Gusti Prabu mau melakukan perburuan di Grogolan. Ah. Mendengar kabar itu, Nila Saroya tiba-tiba mendapatkan ide brilian untuk memasukkan orang kepercayaannya ke dalam istana Kalinggapura. Pangeran Danurweda menganggap jika itu tidaklah mungkin bisa dilakukan karena pimpinan Bayangkari Raja sangat teliti dalam memeriksa pasukan dan juga abdi dalam pengikut raja. Biasanya kalau berburu, Sang Prabu membawa istrinya? Iya, betul, Nyai. Biasanya selir yang sangat disayangi pasti diajak. Sore itu, Prabu Darmasunu telah berada di tengah hutan Grogolan dan dia mencoba busur panah yang akan dia pakai untuk berburu. Prabu Darmasunu rencananya akan mulai melakukan perburuan pada esok hari dan yang akan memimpin perburuan adalah senopatinya yang bernama Kertapati. Prabu Darmasunu berharap akan mendapatkan induk menjangan yang sedang mengandung karena dia sedang memerlukan anak yang ada dalam perutnya untuk dijadikan ramuan kekuatan bagi laki-laki. Ternyata kamu cantik, pria. Salah-salah, Prabu Darmasunu bisa naksir kamu. Lalu apa yang harus saya lakukan setelah misalnya saya masuk ke lingkungan Kedaton Kalinggapura? Kamu akan menjadi kunci masuknya kekuatan Halimun Peta. Ketika pagi sekali, Prabu Darmasunu pun akan berangkat berburu dengan para prajuritnya. Sedangkan Dewi Daneswara diminta untuk tidak ikut dan tetap tinggal di tenda bersama para pelayan istana. Namun Dewi Daneswara tidak akan di tenda saja karena dia segera mengajak Nyi Tirus dan pelayannya untuk keliling hutan mencari jamur barat untuk dijadikan makanan yang lezat. Ah, dipepes enak sekali, Gusti Dewi. Apalagi sambalnya pedas. Rasanya enak sekali. Iya, cepat. Panggil dua prajurit untuk mengawal kita. Baik, Gusti Dewi. Thank you.